Bersama dengan saya lagi guys, Apa Ego. Tapi sebelum tu tolong subscribe punya channel lah, like dan tonton punya video yang sudah-sudah. Dan jangan lupa menonton punya video yang terbaru lah. Untuk video hari ni, saya akan berkongsi pengalaman macam mana ganti kunci pintu rumah lah. Kebetulan juga sepenya batu bilik tidur sepenya anak dia punya kunci pintu rumah tu sudah rusak. Tak tahu macam mana dia guna. Okey, ini dia guys. Tengok sini. Semua sudah dia punya batu tembok sini ya pun sudah rosak. Ya ini pun sudah batu cabut dah. Tengok, ya ini pun dah sudah tangga macam mana budak sekarang pakai ataupun buka pintu. Tapi saya sudah beli yang serupa jugalah. Iaitu RM13 punya lah. Saya beli dekat kedai DIY lah. Kunci pintu bilik budak-budak tak payah beli mahal guys. Beli yang murah okey lah. Sebab budak-budak banyak susah kita nak cakap jaga. Betul tak? Nak cakap dia guna betul-betul pun dia pun tak pandai jaga. Jadi cukup lah. Pintu betul tu kunci RM13 ni dia guna lah. Saya harap anda enjoy lah menonton semua video ni. Mula-mula guys, kita perlukan screwdriver lah untuk buka kunci pintu yang lama ni guys. Okay, yang lama sudah kita tanggalkan. Ini yang baru. Dia punya kunci. Dan ini dia punya panduan cara pasang ini kunci lah guys. Ya kita apa tu ikut je lah. Ya ini dia punya ada penekan ni, kita letak arah dalam lah. Yang kunci ni kita letak ke arah luar. Seterusnya guys, kita perlu apa tu buka dia punya pemegang ni lah. Biar dia boleh masuk ke dalam ini. Cara buka dia pemegang ni, kita cuma perlu tekan dia punya lock sini je. Kalau anda punya sini ada satu lock ini kita tekan je macam ni. Okay, sudah buka sudah. Seterusnya kita buka dia punya karbon juga. Buka ini. Seterusnya kita masukkan ini macam ni lah. Yang ini kita arah ke depan. Dan seperti yang saya cakap tadi, kunci punya kita arah keluar lah. Luar bilik. Yang tekan ni ke dalam bilik ya. Macam ni. Seterusnya guys, dia punya lidah, dia punya lidah ni guys kita letak macam ni ya. Ya macam ni kita letak ke dalam yang serong ni ya. Kita letak ke depan lah. Macam ni. Okey. Kita tekan ni, lepas tu kita masuk dia punya ni. Sudah. Dan seterusnya dia punya apa tu plate guys dan skru dia guys. Itu kena punya apa tu
plek ni dan tengok dia punya apa tu rumah skru tu, kita samakan biar senang kita masuk skru nanti. Kita lock lah. Dan dia punya ini guys, dia punya apa tu plate juga kita masukkan sini, pusing juga. Dan yang terakhir ya ini ya. Okey. Dan jangan lupa juga lock dia punya lidah yang pakai skru juga guys. Ha, sudah lupa tadi. Sekarang kita testing. Okay, sudah siap guys. Nah, ini saja video saya hari ini guys. Saya harap anda enjoy dan memberi manfaat kepada yang ingin mencuba. Dan terima kasihlah kepada anda semua yang telah menonton semua video lah.